Dia mau yang madu. Tuh, kok rasa alit mah. Cina. Kecerok pas tapi ini asem. Dah. Kita lagi makan. Anak-anak Yona. Jadi saat musim kemarau seperti ini, keberadaan madu kelulut ini sangat-sangat susah ya. Mungkin karena mereka itu suka mencari bunga-bunga mekar. Jadi mereka ya cuma bisa memproduksi sedikit madu aja ya. Nah, biasanya kalau musim bunga itu lebih cepat ya. 2 bulan sampai 3 bulan biasanya satu sarang itu bisa menghasilkan madu yang banyak. Nah, alternatif lain jikalau kita ingin mendapatkan madu yang banyak dari kelulut ini yaitu dengan menanam bunga. Menanam bunga di pekarangan ya. Contohnya bunga seperti ini nih. Nah, ini bunga seperti ini kesukaan lebah kelulut ya. Nah, bahkan lebah madu pun suka mampir ke sini tuh. Ini entah bunga apa saya lupa namanya, mungkin nanti saya tulis di deskripsi video aja atau di video ini saya cantumkan. Ini daunnya seperti ini ya. Nah, katanya ini kesukaan madu kelulut, lebah kelulut ya. Nah, ini walaupun musim kemarau dia tetap berbunga seperti ini. Bunganya bagus ya, warnanya pink. Kepah aja. Nama baya. Pas main sehat nggak mamnya. Bete mas juga. Kepah. Iya iya. Lidung. Amin. Enak itu. Ya. Amin. Ini kan saya kan. Beli. Segitu uci. Memang cair lagi. Tuh ke bawah ya teh. Bawah. Nah.